B-nya. Widih, ada bola-bolanya guys, bola-bola Super Mi guys. Dan ini dia ada DJ-nya, DJ-nya nih. Jika video ini mencapai 10.000 penonton dalam waktu 3 hari, saya akan bagi-bagi Diamond Free Fire gratis untuk 3 orang yang beruntung. Syaratnya kalian like video ini, share video ini, dan tulis nickname di kolom komentar. Terima kasih. Oke guys, kembali lagi bersama saya Rizka Pro ya. Jadi di video saya kali ini saya akan share ke kalian yaitu bagaimana caranya kalian bisa untuk mendownload Advanced Server Free Fire ini guys. Dan ini sangat mantul banget dan pastinya kalian bisa semuanya bisa mendownloadnya gitu. Dan di sini tuh Advanced Server ini sangat banyak sekali updatean di Free Fire ini ya. Jadi updatean-updatean Free Fire semuanya itu ada guys. Ini sangat bagus banget. Dan di sini saya sudah punya Advanced Servernya, sudah punya aplikasinya atau gamenya atau programnya Advanced Server. Jadi buat kalian yang pengen mendownload Advanced Server, kalian bisa download di deskripsi saya guys. Jadi kalian kalau pengen download ya kalian klik deskripsi saya, kalian langsung aja klik ya guys ya. Oke, jadi di sini saya juga akan nge-share kalian bagaimana caranya untuk mendownloadnya gitu. Ya ini masih Free Fire yang kayak gini ya, belum yang ke Advanced Server. Jadi di sini saya akan langsung aja ke Advanced Server. Ya kita akan close dulu cuy. Ya jadi di sini tuh, ya jadi di sini tuh Advanced Servernya ini seperti ini guys. Kalian bisa lihat di sebelah mananya, sebelah sini atau sebelah sini, saya nggak tahu. Nah kalian bisa lihat dan di situ ada Advanced Server dan ini dia aplikasi Advanced Servernya. Jadi di sini kita akan buka Advanced Servernya guys. Kita akan buka dan di sini sudah membukanya dan di sini sudah mulai membuka coy. Oke, Garena. Oke. Dan di sini saya dapetin dari orang luar ya. Dan ini tampilannya dan ini masih kayak gini ya. Jadi di sini itu ada tulisannya server advance baru akan tersedia mulai 8 Oktober jam 10. Kalian bisa lihat di sebelah sini, cok. Nah, ini nih yang tulisan yang gini nih. Kalian bisa lihat di sini nih ya. Nah, itu di tulisan yang kayak gini nih. Ini yang kecil-kecil. Nah, itu ada tulisannya server advance baru akan tersedia mulai 8 Oktober jam 10. Jadi, kalau kalian pengen main advance servernya itu kan harus main di 8 Oktober. Dan di sini saya sudah punya file aplikasinya, file APK-nya untuk advance server ini. Kalian bisa download di deskripsi. Itu tapi belum bisa masuk ya. Masih seperti ini nih, masih seperti ini ya. Masih ada tulisannya seperti ini. Tapi kalau kalian sudah main di tanggal 8 Oktober jam 10, nanti kan bisa masuk ke advance server. Jadi ini itu hanya untuk persiapan saja sebelum kalian itu kehabisan tiket masuk ke advance server gitu kan. Kalian bisa langsung download ini apa aplikasinya coy. Kalian langsung download di deskripsi. Jadi kalau kalian sudah di tanggal 8 dan jam 10, jadi kalian langsung masuk aja tanpa mendownload ya, tanpa lama-lama. Jadi kalian langsung download itu coy. Nah, jadi di sini kita juga akan nge-review apa sih di dalam Advanced Server ini coy. Oke guys, jadi ini dia video dari Free Fire Advanced yang akan datang nantinya guys. Jadi sini kita langsung aja untuk mulai guys. Oke, jadi di situ tuh ada senjata shotgun dan ini tampilan dan ini ada seperti ini guys. Oh, oke, ini lobbynya guys. Widih, keren banget ini. Dan ini ada emote-emote. Oke, dan ini ada apa ini ya, tulisan Arab guys. Oke. Oh, mungkin kalian tuh harus suruh kalian subscribe ya. Kalian subscribe channel ini biar kalian bisa menambah info-info Free Fire. Jangan lupa follow Instagram saya guys. Follow Instagram saya namanya @rizka_pro. Kalian follow di bawah, kalian bisa kliknya link deskripsi ya. Dan juga kalau kalian pengen download, kalian tinggal download di deskripsi.
Oke, kita mulai dengan reviewnya, guys. Oke, Garena coy. Oke, siap. Oke, dan seperti yang asli yang saya sebutkan tadi, seperti ini, guys. Tampilannya, dan ini tampilannya itu seperti ini. Untuk tampilan mulai, jadi itu ada tengkorak-tengkoraknya. Jadi ini tuh event Halloween, guys. Jadi ini adalah event Halloween. Oke, ini loadingnya ini lama kali tuh. Nge-lag dia, guys. Oke, dan di sini tuh tampilan lobby seperti ini. Jadi ini beda banget dari yang sekarang. Terus ini ada apa ini? Oke, ini apa ini? Wih, kok nge-lag cuy. Oh, ini ya event player yang baru gitu. Terus mana lagi? Oke, dia akan nge-review emote. Dan ini ada emote-emote yang sangat keren dan mantul banget tentunya. Dan saat ya mantul. Oke, ini guys, tarian apa ini? Sudah tari-tari jatuh gitu kan. Gini-gini so. Oke, iya aja ya mabar. Oke, siap. Nah, ini tarian atau emote yang terbaru, guys. Oke, ada emote selfie juga ya, gambar master itu. Itu kan gambarnya master, guys. Wis, keren-keren. Terus ada lagi ini, guys. Ada lagi ini keren-keren, guys. Oh, ini apa ini? Bajak laut. Emote bajak laut, guys. Dan ini apa ini? Oh, ini nggak bisa, coy. Itu emote-nya nggak bisa ya. Terus dan ini adalah tampilan ikininya tuh seperti ini, guys. Wow, ini mirip PUBG tuh. Jadi mirip PUBG tapi keren juga, guys. Mantul. Mirip PUBG ya. Mirip. Oke, itu tampilan lobby. Terus ini di review shop, guys. Ya, review shop. Oke, ya ini ada karakter baru namanya siapa ini? Saya nggak tahu, coy. Buat kalian yang tahu komen di bawah, coy. Saya lupa ini ya. Karena itu bahasa Arab, guys. Saya nggak tahu ya bahasa Arab atau artinya, coy. Oke, di sini kita mulai permainannya di klasik. Oke, dia ngecilin suara, guys. Oke, ini dia tampilan lobby-nya. Widih, ada bola-bolanya, guys. Bola-bola Super Mi, guys. Dan ini dia ada DJ-nya nih udah berbeda dari yang sekarang ya. Ini berbeda, coy. Oke, ini DJ-nya itu berbeda, coy. Apa ini? Ada WA, cok. Biarkan. Oke, ini dia seperti ini ya. Itu oke, dan ini dia seperti ini. Itu ada asap-asapnya gitu, guys. Enggak tahu ini kenapa itu ada asap-asapnya itu. Kabut-kabut gitu, guys. Apakah ada map yang berubah ini, guys, di Free Fire Advance ini? Kalau saya lihat sih agak berbeda ya teksturnya, guys. Tekstur dari mapnya ini berbeda, coy. Oke, dia turun di PA, guys. Pik turun di pik. Oke, kita akan tunggu dia turun nih. Mungkin dia nemu apa ini, nemu benda-benda harta karun atau apa, guys. Oke, turun di sebelah sini. Oke, dapat car ya, guys. Dapat car. Oh, apa itu? Leure apa ini, guys? Wih, item baru, cuk. Item baru, guys. Ini apa, guys? Oke, guys. Leure, coy. Wih, apa ini? Orang, guys. Ada orangnya, guys. Wih, ada bot. Wih, gila, guys. Ini keren banget advance server ini. Ada botnya gitu kan. Bisa ditinjuin, guys. Gila sih. Oke, ada shotgun baru M1887 namanya, guys. Udah disebutin ya dia, guys. Shotgun puter ya. Ini kayak PB, guys. Mirip PB, shotgun puter kayaknya, guys. Kurang paham juga di sini. Oke, kita tunggu. Oke, musuhnya buat langsung headshot nampaknya. Oke. Pelurunya cuma 2 doang ya, guys. Slot pelurunya itu cuma 2 ya, mirip baby shotgun itu, guys. Tapi damage-nya mungkin lebih besar ini. Oh, ini ada apa ini? Item apa ini, cok? Ada item apa ini? Compressor apa ini, cok? Item baru, guys. Ada item baru, cok. Oh, apa itu ya? Buat apa? Saya nggak tahu. Dan ini airdropnya itu seperti ini. Kotak apa ini? Kotak Halloween ya, guys. Kotaknya. Oke, ngekill, oke kan? Autoboya, coy ya. Jadi buat kalian yang pengen download, linknya ada di deskripsi video ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalian like video ini. Jangan lupa share video ini, dan jangan lupa juga untuk
Follow Instagram saya @rizkagung_pro. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.